Selamat pagi kawan-kawan semua, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi kartu Suica yang dulu pernah saya kasih tahu fungsi dan kegunaannya, dan sekarang akan saya kasih tahu bagaimana cara mengisi. Oke, kita pilih 3000. Ini 3000 yen, kita masukkan uangnya. ただいまチャージ中です。チャージが完了しました。cukup mudah dan simpel. Itu tempat masuk gateway. Akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan ini di kereta. Sangat praktis dan efisien. Lagi saya harus SJR Anggi arah tempat sepur. Ayo, begini. Ini mah bu YouTube loh, rekor. Oke. Oke. Yes, cukup sekian ya video dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tunggu video dari saya selanjutnya.